Viral mobil Brio terbalik di Magelang Jateng, pengemudi diduga mengantuk. Sebuah video yang memperlihatkan sebuah mobil Honda Brio terbalik di sebuah jalan raya viral di media sosial. Video tersebut satu di antaranya diunggah di akun Instagram Fakta Indo. Diduga kejadian tersebut terjadi di Jalan Raya Bandongan, Magelang, Jawa Tengah. Sementara itu, pengemudi mengalami luka pada bagian tangan. Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia, SDCI, Sony Susmana mengatakan, ciri-ciri orang yang mengantuk seringkali mungkin hampir sama dengan letih, badan terasa pegal-pegal, mata lelah, dan kondisi lainnya yang dianggap sepele. Terkadang, datangnya pun tidak terasa. Sehingga, seringkali disepelekan. Hal ini bisa diperparah dengan suasana hati yang jelek, Bosan karena otak stagnan, monoton karena suasananya, udara yang jelek, ujar Sony saat dihubungi Kompas.com. Belum lama ini, Sony menambahkan, bisa juga faktor usia mempercepat proses tersebut, atau kondisi fisik yang terkuras, dan lain-lain. Hanya diri sendiri yang bisa membaca dan mengetahui kondisi tersebut, sehingga keputusan untuk beristirahat harus datang dari kesadarannya. Orang lain hanya bisa menyarankan. Memang, saat kondisi fit, durasi mengemudi idealnya 3 jam dengan diselingi istirahat jika belum sampai tempat tujuan. Tetapi, tidak berlaku jika tidak fit, kesadaran dirilah untuk ambil keputusan beristirahat, kata Sony.